Jalan Nizamat Sari pada vokal, Edi Kemput pada gitar dan backing vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Imam Devilis. Masih dari seri sebelumnya, kali ini saya mau mengulas salah satu album grass rock band rock asal Surabaya, Jawa Timur. Dan di video kali ini saya mau mengulas kaset dan CD grass rock album ketiga yang berjudul Grass Rock. Penasaran? Yuk mari kita lihat kaset dan CD-nya. Nah, ini kaset dan CD Grass Rock album ketiga yang berjudul Grass Rock. Album ini untuk versi kasetnya dirilis pada tahun 1993 oleh Metro Tama Record. Dan di tahun 2019 album Grass Rock ini dirilis dalam format CD, dirilis oleh Rabonsik Record. Seperti ini bentuk fisik kaset pitanya. Untuk covernya seperti ini, lumayan cukup panjang. Ada teks lagunya juga. Untuk CD-nya seperti ini, bentuk fisik CD-nya. Dalamnya seperti ini. Untuk covernya seperti ini. Ada teks lagunya juga. Lebih panjang cover kaset kitanya daripada CD-nya. Di album ini Grass Rock beranggotakan Dayan Zamak Sari pada vokal, Edi Kemput pada gitar dan backing vokal, Rere Mohamed pada drum, Yudi Dito pada bass dan backing vokal, dan Mando pada keyboard. Di album Grass Rock ini, Grass Rock menyuguhkan 10 lagu. Di track pertama ada Santet, Datang Padaku, Menuju Jalan Pulang, Kereta Api, Maaf, Manusia Hewan, Lingkaran, Ratu Budak, Terasing, dan Raja Alam Mimpi. Untuk
hit single di album ini yaitu Santet dan Datang Padaku. Untuk lagu favorit saya yaitu lagu yang berjudul Santet. Untuk materi lagu dan aransemen musik di album ini menurut saya cukup bagus, jadi layak untuk dibeli, didengar, dan dikoleksi. Untuk kasetnya, dulu saya mendapatkan di daerah Sidoarjo, tepatnya di daerah Wonoayu. Di situ dulu ada pelapak kaset bekas yang biasanya berjualan di alun-alun Sidoarjo. Waktu itu saya mendapatkan sekitar tahun 2004 atau 2005. Saya mendapatkan dengan harga Rp15.000 untuk kaset Grass Rock, album Grass Rock. Untuk CD-nya dulu pas edar tahun 2019 saya order langsung ke labelnya yaitu Rabonsik Record. Saya mendapatkan dengan harga Rp50.000 untuk versi CD-nya. Untuk pasaran harga kaset pitanya, album ini saya lihat di lapak-lapak online untuk saat ini rata-rata mereka membanderol dengan harga 75 sampai 100 ribuan untuk versi kaset pitanya Grass Rock, album Grass Rock. Untuk versi CD-nya untuk saat ini harga masih cukup standar, yaitu kisaran harga 40 sampai 50 ribuan di lapak-lapak online untuk versi CD-nya. Jadi lebih mahal harga kaset pitanya daripada harga CD-nya. Buat kalian para pecinta Grass Rock, kalian tidak usah ragu untuk memiliki kaset dan CD album ini, yaitu album Grass Rock, karena menurut saya lagu-lagu di album ini menurut saya cukup bagus, jadi enak didengar. Di saat santai kalian pasti nggak bakal menyesal untuk memiliki album yang satu ini. Sekian, segitu aja review singkat untuk kali ini untuk membahas kaset dan CD Grass Rock, album Grass Rock. Dukung terus channel ini, Imam Devilis. Jangan lupa subscribe, kasih like, berikan komentar di bawah, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Share video ini ke teman-teman atau ke media sosial apapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam Rock.